Akulah hadapi semua, ku buka hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini finally aku ditemenin sama Dapat di sini lagi. Yes, lama banget ya kita nggak barengan sama Raga, yes. Reaksi video-video terbaru. Ya. Pertama gimana kalau kita absen dulu? Yes, apa kabarnya Indonesia? Malaysia? Singapura? Hong Kong? Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Turki. Oh ya, Turki udah ada ya sekarang ya. Abu Dhabi, Arab Saudi, yang ada di Doha, yang ada di Qatar ya, yang ada di Netherlands, yang ada di Brazil, waktu itu ada yang bilang di Venezuela. Ya, dimanapun yang pasti subreker aku nih seluruh dunia. Hari ini aku yakin kalian semuanya sehat walafiat, apalagi nih yang namanya Lesti Lover. Benar banget, finally guys, setelah Tuhan beribu-ribu purnama, akhirnya idola kita, The Lesti, perform di rumahnya sendiri. Ya, di Indosiar ya, benar-benar ini momen yang paling kita tunggu-tunggu banget. Benar banget, ini momen yang benar-benar kita tunggu banget, performnya Dede di Indosiar. Kemarin dia perform di top 20 grup 1 di ASEAN 6. Benar. Di situ aku benar-benar kaget loh. Benar-benar kaget. Ada Dede Lesti. Yang bener nih nyanyi lagu apa? Seperti apa gitu. Karena udah lama banget ya, dulu juga Lesti sempat dikabarkan tampil Indonesia, tapi karena keadaan kesehatan beberapa kali batal karena situasi kondisinya. Dan akhirnya kali ini Lesti tampil di Indosiar untuk pertama kalinya setelah sekian lama absen ya kan. Iya, ini nyanyiin lagu Insan Biasa. Nah, itu dia seperti apa ya penampilannya Lesti Insan Biasa. Tapi buat kalian, aku yakin kalian semuanya luar biasa. Pasti insan yang luar biasa. Betul, apalagi subrek jadi luar biasa banget. Iya, langsung aja kita tonton Lesti Insan Biasa. Baru di situ benar-benar bulat banget suaranya. Dede ya, itu kan tebel. Tolong dong, Dede. Ini kenapa penghayatannya tuh enak banget ya. Aku suka kalau penekanan rentan. Ditekan di bagian situnya. Sama di pas dosa kayak benar-benar kayak dosa. Salah gitu. Emang salah gitu ya kan. Aduh. Aduh. Dinamikanya, penekanannya itu benar-benar aduh juara banget deh. Walau baratku mencoba itu enak banget tuh. Ditekan banget gitu, penekanannya bagus dan banget. Dan aku suka banget looknya, make upnya, outfitnya benar-benar cantik, sederhana. Aduh. Asik. Aduh.
gila dari awal kan, awal rekamannya kan biasanya lurus-lurus aja kan. Kemarin juga nyanyinya tuh masih yang awal-awal tuh masih lurus-lurus aja. Tapi ini baru ref pertama udah langsung diimprove dan endol. Aku suka banget lah Cengkok. Iya. Dan menurut aku ini Cengkok punya Lesti loh. Ya. Dan sekarang ini makin banyak orang ngikutin kayak Cengkok kayak gitu. Ini original ciptaan Lesti Cengkoknya. Aduh. Jujur li ya, ini cuma ho-ho doang tapi rasanya sumpah rasanya nyayat banget. Gila rasanya nyayat banget. Cuma ho-ho doang wey. Rasanya sumpah. Wow. Speechless aku sumpah. Ini comeback-nya Lesti di Indosiar. Gua mau nangis sumpah enak banget, enak banget. Oh. Ini wajar ya, kemarin tuh lagu ini pertama dikeluarin sama Indosiar di YouTube langsung trending satu. Baru banget dengan waktu yang sekejap aja langsung trending ya. Eman langsung menontonnya. Aku salut banget loh sama Dede ini. Kenapa? Semua komentator yang dia kenal dia sapa, yang dia nggak tahu halo kak salam kenal gitu kan. Attitude-nya attitude masih dia okay, masih oke. Padahal ibaratnya dia tuh star loh di situ udah. Itu dia. Ya starnya tuh di atas gitu udah. Dan aku suka dia personalitinya dari dulu pertama aku kenal ketemu sama Dede Lesti sampai sekarang tetap orang yang low profile gitu loh. Aduh. Oh, apa? I think dia ke bawah suasana. Oh, jujur ya tadi terharu. Padamu Tuhan. Itu enak banget, enak banget. Dia melembutkan suaranya kayak benar-benar yang gue nangis beneran karena rasanya enak banget. Dan aku salutnya apa coba? Ini kan nangis kan? Iya. Tapi tetap berusaha untuk nyanyi yang nadanya tuh tetap di situ. Itu tuh berat loh kalau kita belum sedih itu. Aduh. Endurance-nya napasnya cakep. Endurance-nya bener banget. Ditambah lagi apa namanya lighting yang bikin makin dramatis. Aduh, ya Allah enak banget sumpah. Ya Allah, Dede. Ini di sini Lesti menunjukkan tidak perlu berpakaian heboh, super glamor. Cukup penampilan sederhana dengan suara yang enak suara itu enak. Jadi pusat perhatian semua dan orang. Dan auranya. Ya. Oh.
Tadi enak ya sebagian apa tadi? Apa? Yang dinaikin ke atas. Ku berserah. Ya. Enak-enak banget itu, enak banget. Kenapa begitu enak banget ya? Ini tuh kayak cewek sedih tapi tetap tegar, strong. Iya, menguatkan dirinya. Aku baik-baik aja. Yes. Jadi terkesan seperti itu yang kita dengar gitu dari ini, Lesti. Aku bukan yang sedih tertindas bisa apa-apa enggak, gitu. Tapi benar-benar yang dia I'm strong, yeah. Walaupun sebenarnya aku tuh hancur. Yes, dari apa ya? Dari kayak rasa yang dikeluarin sama Lesti. Itu. Suka penekanan. Selamatkan cinta kita dari mana. Udah, pas bagian kan ku coba bertahan, ditutup dengan kayak gue bertahan kok, gue bisa bertahan gitu. Banget. Penekanan-penekanannya ya. Rasanya Oh, gue sedih. Gila ya, kalau rasanya enak itu nggak perlu aneh-aneh nyanyinya. Nggak perlu banyak akrobat suaranya juga dia nyanyi dengan sewajarnya, improvisasi sewajarnya, cengkok sewajarnya. Nggak perlu banyak gerak, tapi bener-bener dia nampil rasanya. Aduh, gila, gue beneran nangis. Enak banget ya. Gila, enak banget rasanya. Dan rasa sih, aku tuh ngutamain rasa. Ya. Seorang penyanyi ya itulah ya, karena orang bisa nyanyi dengan bagus banyak, tapi dengan rasa tuh gak begitu, gak semua penyanyi bisa nyanyi dengan rasa gitu ya. Semua orang bisa nyanyi berteriak-teriak lah, bisa nyanyi akrobat suaranya sampai melintir kemana-mana, tapi tetap yang utama tuh rasa sih. Ini benar-benar nyampe banget ya. Wah. Apalagi yang aku salut ya, kalau misalnya nyanyi dengan kalimat, rasa kena mungkin oke, bisa kita kayak bayangkan kayak gimana. Tapi pas bagian humming, hahaha doang, kita kesentuh itu tuh yang benar-benar rasanya keluar gitu ya kan. Lesti, welcome back to Indonesia. Yes, benar banget. Kita tunggu terus kita ya. Kita pasti sih yakin Lesti mau di TV manapun akan diterima seluruh masyarakat Indonesia pasti. Karena Lesti itu udah milik Indonesia, udah milik semua orang gitu. Mau di TV manapun, kita semua akan menunggu penampilan dari Lesti. Kita akan selalu tunggu karya-karyanya. Of course. Dan tetap, ya kau bilangin anak legend lah Lesti. Ah, benar banget. Sosok yang nggak tergantikan ya. Suara cakep, attitude cakep, best. Personalitinya oke, semuanya oke. Ini memang benar-benar jadi role model, menjadi apa namanya? Yeah. Bahasa Indonesia role model. Role modelnya apa ya? Apa sih bahasa Indonesia aja? Pokoknya jadi sosok yang idola gitu lah ya. Ya itulah yang ya. Contoh baik lah istilahnya. Contoh yang kayak kalian juga jadi contoh baik yang udah subrek ya. Kalau yang belum subrek harus subrek. Yeah. Kalau yang subrek itu jadi contoh nih buat kalian. Yang belum subrek. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Gila, gue masih ini nih terbawa emosi.